sa, noi del sud parliamo a voce alta. Si sa, noi del sud facciamo discussione imposta. Siamo allergici alle strisce, di restare in fila non ci riesce neanche ai funerali. Si sa. Ya, assalamualaikum. Di hadapan gua udah ada bakmi Chinese. Tapi ini menurut gua mahal. Jadi ini adalah bakmi hitsnya anak Senoparty, cuy. Jadi ini adalah Po Noodle Bar. Gua yakin sebagian dari lu yang mungkin anak selatan khususnya pasti udah tahu bakmi ini gitu. Karena menurut gua bakmi ini kayak hits gitu, pernah collab juga sama Lawless Burger Bar gitu ya. Nah, gua sangat penasaran karena reviewnya juga bagus-bagus banget gitu, kayak di Google Maps gitu ya. Gue liat review Google, terus ratingnya juga oke gitu ya. Nah, gue penasaran apakah dengan harga yang menurut gue, buat gue ini harganya mahal. Tapi gak tahu karena ini dari segi looks-nya rada kurang ajar gitu. By the way, gue beli ini lewat aplikasi GrabFood ya. Nah, di sini gue beli 3 menu, jadi sebenarnya mereka jual banyak banget varian menu gitu ya. Tapi yang gue bakal cobain di sini 3 aja ya. Yang pertama gue beli itu ada namanya Sui Mian. Ini harganya 73.370. Ini dapat kaldu, terus dapat prawn essence, terus ada brisket juga, sama dia pakai ketumbar. Nah, berikut gue juga cobain namanya Jamian Chicken OG Sauce. Ini dapat original sauce, terus dapat ayam panggang, terus ada tumis jamur sama daun bawang. Ini harganya 48.697. Terus terakhir gue juga beli namanya Jamian Beef Garlic Sauce. Harganya 58.949. Isinya garlic sauce, braised brisket, terus ada tumis jamur juga sama dapet daun bawang. Nah, by the way, kalau lu beli, lu take away atau gue tau juga sih kalau makan di sana ya, karena gue ini take away, lu bakal dapet kayak garlic oil gitu cuy kalau gue liat di sini. Terus dapet juga chili oil. Jadi satu-satu gini ya, sepasang lu bakal dapet. Tapi gue bakal coba originalnya dulu, rasanya kayak gimana ya kan. Gue bakal coba dari yang mana ya. Ini dulu kali yang ada kaldunya. Kalau yang ini kan dia kering tipenya ya. Nah, yang ini dia yang dapet kaldu nih, gue bakal cobain dulu. Jadi dia minyak tebel-tebel cuy. Bismillah. Tekstur mie-nya bener-bener kenyal, mie-nya juga tebel ya. Jadi berasa kayak penuh satu suapan di mulut lu. Dan gue bakal coba makan bareng sama brisketnya. Yuk. Jujur aja gue gak pernah cobain taste bakmi seperti ini. Gue gak tahu ini adalah bakmi yang sudah dimodifikasi dengan ala-ala dari Po Noodle Bar-nya sendiri. Tapi ini menurut gue taste yang baru, yang benar-benar baru pertama kali gue cobain. Kuahnya gurih, pas, nggak keasinan juga. Dan ini tuh kaldunya kental menurut gue ya. Cukup kental, nggak cair gitu cuy. Dan gue nggak tahu ada aroma sesuatu di kaldunya ini yang gue nggak bisa kenalin. Tapi menurut gue cukup oke. Dan ketika gue makan barengan sama brisketnya, ini benar-benar dapet kayak taste yang gurih, kenyal dari si minyak. Dan gue dapet juga aroma smoky dari si brisketnya. Ya menurut gue itu kayak super sih ya. Taste-nya super banget cuy. Gue bakal coba pakai garlic oilnya. Kita cobain ya, bismillah. Oh. Kurang ajar ini cuy. Asli kurang ajar. Ketika gue tambahin dia pakai garlic oil ya, bener-bener rasanya sangat-sangat level up 30% lah. Gila cuy, bener-bener yang tadinya mungkin enak doang, ini jadi enak banget. Asli, wajib banget lu tambahin garlic oil ya. Gak usah berlama-lama, cukup ini sangat enak menurut gua. Dan kita bakal lanjut ke menu berikutnya. Nah, menu berikutnya itu adalah Jamian Beef Garlic Sauce. Ini lebih kering, jadi dia tipenya tuh kayak pasta, cuy. Tuh, mie-nya tuh, bumbunya tuh bumbu apa ya? Minyak-minyak kering gitu, nggak pakai kuah maksudnya gitu ya. Yuk, bismillah. Ini bener-bener the next level sih. Next level bakmi, cuy. Belum pakai garlic oil aja,
Ini tuh rasanya udah gurih banget, rasanya udah garlic banget. Jadi bener-bener bumbunya tuh kuat gitu. Gurih banget cuy, sumpah. Dan brisketnya itu nggak yang gurih tok gitu ya. Tapi gue ngerasain di setiap kulitnya itu, pinggirannya itu gue ngerasain kayak ada rasa manis juga di bumbunya. Jadi ketika gue makan ini barengan, ini rasanya benar-benar kompleks. Dapat gurih, ada kayak gurih manis di dagingnya. Aroma garlic ya, belum pakai garlic oil aja, gila ini udah main banget cuy. Gue bakal cobain menu berikutnya, yaitu adalah Jamyan Chicken OG Sauce. Ini ayamnya rada kagak ngotak, bener dah. Biasanya umumnya gue nemuin kayak bakmi gitu ya. Ayamnya tuh ayam slice gitu, atau ayam yang dicop sampai hancur, atau ada juga ayam yang dipotong dadu gitu ya. Tapi umumnya Chinese itu dia kalau nggak yang slice, sama yang di kayak ayam serut cuy, atau dicop. Dicop, tapi ini lihat, gue nggak tahu ya, gue nggak pernah lihat sih ya, bakmi dengan ayam segede-gede gini. Terus dapat jamur juga, kita cobain dulu dari mie-nya. Ya sikat, bismillah. Cara gue megang garpu apakah kayak psikopat anjir. Ya bismillah. Ini mie-nya, oily gitu. Dan gue ngerasain kayaknya dia pakai kecap asin atau kecap asin atau kecap ikan, gue gak ngerti. Tapi ada aroma-aroma ke situ ya. Dari taste apa ya, mie-nya gitu, bumbu di mie-nya. Sekarang gue bakal coba dia pakai ayam panggang ya. Begitu mie ini datang gitu ya, pesanan gue dari Po Noodle Bar ini datang. Gue tuh kayak underestimate, gila ini porsi kayak dikit dah. Mana kenyang gue dengan porsi segede gini gitu ya. Tapi gila nih mie-nya, jujur aja ini ngenyangin banget cuy di perut, sumpah. Untuk ayamnya sendiri, ini ayam panggang ya, taste-nya tuh kayak ayam panggang apa tuh ya, yang kayak American style gitu ya, tau gak sih yang cuman di apa kayak di rosemary, apa kayak rempah rosemary, terus kayak di apa namanya salt and pepper doang. Jadi bukan ayam panggang Indo yang rempahnya banyak banget gitu loh, enggak. Tapi di sini gue suka ayam panggangnya, dia empuk, terus tender juga. Nah, untuk yang ini gue bakal coba dia pakein garlic oil. Ini mungkin pamungkasnya cuy. Mie-nya ini selain emang gurih, dia ada sedikit juga rasa saus yang gue ngerasa di mulut gue tuh kayak manis gitu cuy. Tapi begitu gue tambahin apa, garlic oil ya. Asli bener emang garlic oil tuh adalah kunci di sini cuy. Garlic oilnya tuh bikin taste-nya tambah gurih banget sih ya. Menurut gue tuh kayak nge-level up banget sih garlic oilnya, sumpah. Taste-nya lebih keluar gitu ya, lebih beraroma. Ya gue bakal rating aja ya. Mulai dari yang mungkin yang chicken dulu. Untuk yang chicken ini bakal gue kasih rating 8,5 dari 10. Untuk yang garlic tadi, yang pakai brisket, ini bakal gue kasih rating 8,7 dari 10. Dan untuk yang pakai kuah ini, yang pakai kaldu, ini yang paling gue suka ketika dia dipakein pakai garlic oilnya. Kalau nggak pakai garlic oil, menurut gue ini enak tapi enak aja, tapi pas pakai garlic oil sumpah jadi enak banget. Ini gue bakal kasih yang ini 9 dari 10 nih. Oke, mungkin segitu aja review gue kali ini. Sampai jumpa di vlog berikutnya dan sehat selalu.